itu jembatannya ya, jembatan Kali Regoyo. Ini pondasi jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan ya, proses pembangunan pelapis tanggul yang dari sisi utara, saudara. Nah, ini yang dari sisi utara, alhamdulillah sudah finish ya. Dari sisi utara yang sebelah timur. Alhamdulillah sudah selesai, saudara. Yang berada di jembatan Kali Regoyo. Nah, ini yang dari sisi barat. Sekarang tinggal proses pemasangan yang sisi selatan ya. Kalau sisi utara alhamdulillah sudah selesai, dan dari sisi timur juga ya. Nah, ini yang dari sisi timur. Pemasangan peronjongnya ya. Itu sampai sana ya. Semoga ini kuat ya, kalau kena terjangan banjir. Nah, itu yang dari sisi timur. Kalau proses pemasangan yang sisi selatan sana, saudara ya. Nah, itu mulai ditata ya. Yang dari sisi selatan itu selatannya jembatannya. Jadi dari sisi barat dulu yang dipasang, habis itu sisi timur. Buat pelapis pondasi jembatan ya. Untuk sisi utara alhamdulillah sudah selesai. Ini sisi utara yang sebelah timur. Nih. Sudah finish pemasangannya. Dan ini yang dari sisi barat. Ini batunya dipindah.
banyakan ya, jadi batunya digeser ke sisi selatan. Jalannya rusak terus, proses perbaikan jalan, karena kalau banjir lahan jalannya harus diperbaiki ya. Walaupun banjir kecil semalam tetap jalannya rusak, ini diperbaiki dulu untuk mengarah ke pemasangan bronjol yang dari sisi selatan ini. Nah itu kalau sisi utara alhamdulillah sudah finish ya. Nah itu finish kalau dari sisi utara. Sekarang proses pembangunan lapis tanggul yang dari sisi selatan. Ini lagi proses pembikinan jalan ya, karena kalau setiap hari banjir pasti perbaikan jalan harus dibenahi dulu. Ini dua alat proses perbaikan jalan, karena kalau enggak diperbaiki jalannya itu enggak bisa melintasi ke sisi selatan ya, karena semalam itu banjir. Itu jembatannya ya, jembatan Kali Regoyo. Ini pondasi jembatan itu biar aman dikasih pelapis pemasangan bronjong ya, karena kalau nggak dikasih pelapis itu kalau ada banjir langsung menghantam pondasinya ya.
cukup sekian aja ya info dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau pengambilan video yang kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Ini menginformasikan proses pembangunan Bronjong yang dari sisi selatan, karena sisi utara sudah selesai. Ya cukup sekian, saya akhiri kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.